Dikritik kerana gemar menjerit-jerit ketika menyampaikan lawak dalam sepatu reunion live, pelawak Rahim menjelaskan apa yang dilakukannya itu adalah demi tuntutan watak semata-mata. Kata Rahim, jika dia tidak berbuat sedemikian, jalan cerita untuk sketsa tersebut tidak akan menjadi. Sebelum Rahim komen pasal isu tu, sharelah sikit tentang sepatu reunion live tour yang bakal berlangsung tak lama lagi. Pertama sekali, dia punya siaran langsungnya berubah hari, iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni dia punya sambutan tu lain macam sikit, sebab besok banyak orang cuti kan. Keduanya, sebelum ni kita dapat selalu dapat feedback daripada orang ramai orang luar, ada especially daripada Selangor yang bertanyakan, tengok kemeriahan di Royal Theatre, tengok live orang berbusur-busur, limpahan orang, kamera pun dapat shot kepala orang. So kata, bila datang kat negeri kami kan, so setelah bincang dengan production, akhirnya kita datang ke tempat diorang. Kita pilih tiga negeri yang terpilih, iaitu Johor, Batu Terengganu dengan Kedah. So soalan kali ni ada kita nak tanya berkaitan dengan peminat-peminat sepatu sendirilah kan. Okay. So macam kadang dekat komen, rata-rata memang memberikan komen positif mengenai sepatu. Dekat TikTok semua akan ambil balik rakaman-rakaman terdahulu macam kelakar sepatu kan. Namun kadang ada yang memberi kritikan lah kepada Abang Rahim. Abang Rahim ni biasa-biasa je, selalu buat lawak, selalu nak jerit-jerit. So mungkin komen Abang bila orang memberi kata-kata sebegitu, macam mana daripada Abang? Saya seorang, kalau tengok daripada dalam media sosial, saya punya karakter simple je. Saya jarang layan sebenarnya. Saya pun jarang jawab kan. Tapi soalan awak tu bagus. Saya ambil angle kenapa saya terjerit-jerit kan. Sebab itu adalah tuntutan watak. Kalau saya jadi jahat dan watak saya plain, dia tak nampak jahat saya. Dan orang jadi menyampah dengan saya watak jahat, maknanya watak saya menjadi. So memang saya kena timbulkan rasa benci orang terhadap watak tu. Sebab dalam watak tu memerlukan saya sangat jahat, sangat kejam, supaya watak baik ataupun watak yang lain itu akan timbul dan mudah untuk main. So kalau saya plain dan saya tak terlampau menjaga anak baik ataupun nak nampak baik, dia takkan, watak tu takkan nampak, dia takkan variety. Sebab tu dalam sepatu reunion, apa yang membuatkan dia tu cantik dan indah adalah karakter dan juga watak-watak yang dalam sepatu reunion tu sendiri. Ada watak jahat, ada watak baik, ada watak bodoh, ada watak. So setiap orang memegang watak-watak dan karakter dia tentu. So kita perlu jaga benda tu. Selain daripada melawak, kita perlu jaga juga karakter-karakter dan juga watak-watak yang telah ditentukan untuk kita, untuk kita dapat menyampaikan cerita tu dengan baik. Okay, baik. Itu mengenai kritikan netizen kat luar sana mengenai persembahan Abang lah dengan sepatu. So kita nak tanya sedikit throwback lah Abang. Pernah tak Abang terfikir kalau Abang tak join sepatu, Abang bersama dengan kumpulan sebelum-sebelum ini, Abang akan berada di puncak kejayaan Abang sekarang? Saya sentiasa orang cakap bersyukur dengan apa yang diberikan, dan saya yakin setiap benda dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, dia tak pernah jadi secara kebetulan. Setiap kejadian itu ada hikmah dan ada ketentuannya. So saya diberikan jalan yang sebegini dan saya sangat bersyukur. Kemungkinan saya boleh katakan, kemungkinan kalau saya tak bersama sepatu, saya mungkin dengan kumpulan lain. Saya tak katakan kalau saya dengan kumpulan lain tu saya akan jatuh atau saya tak bagus, tak. Saya tak kata begitu, sebab saya yakin setiap benda yang berlaku tu bukan secara kebetulan, tapi adalah ketentuan dan juga hikmah dia. Dan saya sangat serasi dengan sepatu, sebab sebelum ni saya ada juga join kumpulan-kumpulan lain, dijemput sebagai guest sebagainya. Tapi yang lebih menyelah saya dengan sepatu. So saya rasa apa yang berlaku ini adalah berikan saya suatu peluang untuk saya expand atau untuk saya explore lagi saya punya bakat, dan saya gunakan sebaik mungkin. Di samping saya berlawak, saya juga cuba untuk memberikan atau menyelitkan benda-benda yang baik atau benda-benda yang moral kepada orang yang dapat mendengar lawak saya. So secara halus saya juga berkesempatan untuk berdakwah lah kan, secara melawak kan. InsyaAllah lah kalau apa yang saya berikan ni dapat diterima dengan baik oleh orang di luar sana lah. Anda pastikan tengok tarikh dan negeri yang telah ditentukan, kedatang ramai-ramai, kami yakin anda akan terhibur dengan apa yang kami sajikan. Sepatu Reunion Live Tour.